Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk tazkirah Ramadan kita pada kali ini akan membicarakan tentang kelebihan beribadah pada Lailatul Qadar. Setelah kita membicarakan apakah memburu malam Al-Qad, jadi apakah kelebihan jika kita beribadah pada malam tersebut? Antaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyatakan bahawa yang pertamanya adalah dosa-dosa kecil kita akan diampunkan. Sesiapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran beserta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Yang keduanya adalah daripada surah Al-Qad sendiri yang menyatakan ganjaran pada malam tersebut adalah melebihi daripada amalan 1,000 bulan. Yakni maksud ayat 3 surah Al-Qad adalah malam Al-Qad itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Jadi setelah kita bertungkus lumus, memburu dan kita mempraktikan atau kita diberatkan untuk melaksanakan atau melakukan ibadah-ibadah sunat, apa sahaja yang teringat oleh kita untuk melakukan kebaikan dan juga kebajikan serta amal ibadat pada malam tersebut, insya-Allah akan dihapuskan ataupun dijanjikan oleh Allah seperti yang surah dan juga hadis yang telah dinyatakan sebentar tadi. Begitu juga, semoga dengan pencerahan ini dapat memberikan galakan kepada kita untuk memperbanyakkan amalan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, dan juga kami berdoa kepada Allah SWT agar Dia merezekikan kepada kita semua ganjaran beribadah pada malam yang lebih baik daripada malam 1,000 bulan tersebut. Amin, amin, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.